Ayah, ayah ingin kubawakan anggur atau roti yang dikeringkan atau sedikit kurma untuk dimakan sebelum aku pergi. Tidak perlu. Baiklah, ayah. Yusuf, jangan pergi, temani ayah di sini. Aku selalu siap menemani ayah. Yusuf. Iya, ayah. Apa yang engkau lakukan dengan ternak-ternak kita kemarin? Aku menghitung jumlahnya, ayah. Dan memberikan cap setiap ternak kita. Beberapa di antara ternak kita memang belum aku cap. Karena pada saat itu aku kehabisan cap, ayah. Lalu apa rencanamu untuk ternak-ternak kita di musim ini? Jumlah kambing jantan kita bertambah banyak. Sekaranglah waktunya untuk memisahkan dua kelompok ternak kita, ayah. Ayah ingin kau bicarakan dulu ini dengan kakakmu Ruben. Baiklah, ayah. Ruben dan Yehuda adalah orang-orang yang sangat dapat dipercaya. Ya, ayah tahu. Ayah punya beberapa anak laki yang tidak baik. Yusuf, apa yang bisa ayah perbuat kalau kau tidak ada? Ayah, ada banyak di antara hamba-hamba ayah yang melayani. Aku rasa ada yang dapat dipercaya, ayah. Yusuf, semua saudaramu tidak ingin ada seorang hamba pun ikut mengawasi pekerjaan mereka. Masalahnya bukan karena mereka bijaksana atau baik, tapi yang mengembalakan ternak-ternak kita. Oleh sebab itu, ayah sangat bergantung padamu. Selama ini, aku selalu senang bisa melayani ayah. Sejak ibumu Rahel meninggal waktu melahirkan adikmu Benyamin, ayah bersusah payah untuk membesarkan engkau berdua. Yusuf, jangan terlihat oleh kakak-kakakmu bahwa ayah lebih mengasihimu. Jumlah mereka banyak dan dapat membuat dirimu celaka. Ayah tidak perlu khawatir. Memang aku masih muda, tapi aku kuat. Aku bisa menjaga diriku dari setiap serangan mereka. Aku sudah buktikan berulang kali, ayah. Ayah tahu. Semoga Allah memberimu berkah dan kekuatan. Aku akan menghitung kembali dan memberikan cap di setiap domba kita, ayah. Nanti aku akan kembali dengan laporan yang lebih rinci. Tentang jumlah domba yang jantan maupun yang betina, jumlah kambing yang melahirkan, ataupun jumlah anak domba yang masih hidup, dan berapa banyak jumlah pertambahannya. Pergilah. Semoga Allah Ibrahim memeliharamu. Baiklah, akan kusiapkan makanan dulu untuk saudara-saudaraku, ayah. Semoga terwujud. Sebaiknya kita pergi ke kota malam ini. Berapa banyak domba kita yang belum diberi tanda? Kira-kira 30 ekor. 30 ekor? Jika kita ambil 2 ekor domba saja, aku yakin Yusuf tidak akan tahu. Siapa yang peduli? Yusuf harus memegang janji kita mengenai hal ini. Kita dapat mengatakan kepada Yusuf bahwa segerombolan serigala telah menyerang domba-domba kita, namun jumlah kita tidak cukup banyak untuk mengusir mereka. Kita gunakan saja cerita tentang serigala yang suka memangsa domba, yang membuat jumlah domba-domba kita berkurang. Kita katakan saja kepadanya kalau ada sekawanan singa gunung menyerang domba-domba kita. Ah, jangan gunakan alasan dicuri, sebab itu hanya akan membuat kita terlihat bodoh. Aku ingin tahu apa yang Ruben dan saudara-saudara ceritakan ketika Yusuf menanyakan kepada mereka mengenai sejumlah domba milik mereka yang berkurang. Jumlah ternak mereka sangat banyak dan cukup sulit bagi Yusuf untuk menangkap seekor domba yang tersebar kemana-mana. Kita serbu kawanan domba mereka tanpa sepengetahuan mereka. Lalu ambil beberapa ekor domba yang belum diberi tanda. Setelah itu, saudara-saudaranya akan menimpakan kesalahan itu kepada Yusuf. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan domba-domba mereka hilang dan kita berhasil. Ah, tidak semudah itu. Pasti banyak kesulitan malam-malam di kota. Ya, kita memang selalu tertangkap. Tapi tidak apa-apalah. Sekali-sekali tertangkap, tidak melukai hati mereka. Haruskah kita mencuri kawanan ternak saudara kita sendiri? Ya, kita ambil saja domba-domba yang belum diberi tanda. Jika mereka tahu, itu bisa gawat. Kita akan celaka. Sebentar lagi mereka akan memberi minum domba-dombanya di dekat sumur. Kita berpura-pura, kita tidak tahu mereka ada di sana. Lalu kita juga ke sana sambil menggiring domba-domba kita ke sumur itu. Semua domba itu tahu jalan ke sumur. Dan kita bisa berjalan di belakangnya sambil menggembalakan domba-domba kita. Domba-domba kita dan domba-domba mereka akan tercampur dan sulit untuk dikenali oleh mereka. Kemudian kita kumpulkan domba-domba kita, menyisihkan jumlah domba yang kita inginkan, menyatakan bahwa domba kita belum diberi tanda. Ya, semoga rencana kita berhasil. Semoga mereka tidak menghitung jumlah domba yang belum diberi tanda. Hanya Yusuf yang tahu jumlahnya dengan pasti. Jangan beritahukan rencana ini kepada siapapun. Kita semua sudah tahu, Dan. Punggungmu masih luka memar. Dan apa sebabnya juga semua tahu. Aku juga tidak dapat melupakan hal itu. Yusuf merasa dirinya yang paling cerdas. Jujur saja, Dan. Kau pantas mendapatkan akibat itu.
Yusuf bukan lagi anak kecil yang bisa kau permainkan. Sudah, cukuplah Naftali. Ayo, menurutku sebaiknya sekarang kita berangkat saja ke kota sebelum menjelang malam tiba. Agar kita dapat bertemu para pedagang untuk menjual beberapa anak domba yang kita ambil. Ayo, 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 ayo. Aku berangkat, Ayah. Oh ya, Yusuf. Kau masih punya sedikit cat? Sedikit cat, alat tulis-menulis, dan juga yang lain yang kubutuhkan untuk menghitung segala sesuatu. Ambillah ini. Apa ini, Ayah? Ini jubah. Pakailah agar orang yang kau jumpai tahu bahwa kau anak kesayangan Ayah dan mewakili diri Ayah. Terima kasih, Ayah. Jubah ini sangat indah. Benar-benar indah, Ayah. Semoga Allah menyertaimu. Lihatlah, mereka sengaja membiarkan domba-dombanya tadi gembalakan. Mereka akan datang dan kita akan lihat. Iya. Dan, apa maksud semua ini? Domba-domba itu mencoba kabur. Kami tidak tahu, engkau sudah memberi minum domba-domba atau belum? Haruskah aku percaya padamu? Dan, engkau rubah yang licik. Sudah kukatakan, kami tidak tahu engkau sudah memberi minum domba-domba atau belum. Engkau tahu itu, dan engkau sengaja membiarkannya. Sekarang bawalah domba-dombamu dari sini sebelum aku... Silakan pisahkan domba-domba itu kalau engkau bisa, Simeon. Ruben, lihat itu siapa yang datang. Itu Yusuf. Ya, itu Yusuf. Lihat betapa tampannya dia. Waktunya tidak tepat. Sangat tidak tepat. Apa yang dia kenakan itu? Oh, apa yang kau pakai ini, Yusuf? Jubah. Oh, jubah yang sangat indah. Belum pernah kulihat jubah seindah ini. Aku tahu. Dari mana kau mendapatkannya? Ayah yang memberikannya. Ya, ayah lebih mengasihi engkau daripada kami. Ayah sayang kepada semua anak-anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihatlah betapa indahnya jubah yang dikenakan oleh Yusuf ini. Ayah yang telah memberikannya. Ayah yang memberi, apa alasannya? Agar setiap orang tahu bahwa kehadiranku mewakili ayah kita, Yakub. Kami tersanjung diwakili. Dia anak kesayangan ayah. Apakah sekarang kau membawakan kami makanan dari ibu kita? Ya, sedikit roti dan keju. Engkau datang hanya untuk ini? Tidak. Aku datang untuk menyelesaikan memberikan cap pada ternak. Tapi kenapa engkau telah mencampur domba-domba milik kita? Ya, itu aku lakukan dengan tidak sengaja. Ya, itu mempersulitmu saat memisahkan dan memberinya tanda. Jangan khawatir. Aku kenal semua dombaku dan akan kutandai mereka. Kalau kau memang benar-benar tahu, menurutmu berapa banyak domba yang belum diberi tanda? Ada 28 ekor anak domba yang masih belum aku beri tanda. Milik kami lebih dari itu. Tapi hitunganku tidak seperti itu. Kau mau pergi kemana? Aku ingin menyiapkan cat, menandai domba yang belum kutandai, kemudian menghitungnya agar bisa dilaporkan kepada ayah. Aku kira penghitungan dan pemberian tanda pada domba akan lancar-lancar saja. Walaupun semua domba kita telah tercampur baur menjadi satu. Sekarang sudah sore, kerjakan besok pagi saja. Apa masalahnya jika aku kerjakan pada hari ini atau besok pagi? Ya, karena sulit sekali memisahkan domba-domba yang sudah tercampur baur itu. Pendapat Dan itu benar. Tandai saja domba-domba itu besok pagi, Yusuf. Aku harus selesai menghitungnya dan segera kembali ke Hebron. Karena rumah kita cukup jauh dari Hebron dan juga Sikem. Menginaplah malam ini, esok hari kau bisa ke Hebron. Atau kau tidak suka menggembala bersama? Aku tidak ingin ayah mengkhawatirkan keadaanku. Percayalah, ayah tidak khawatir. Karena ia tahu kau bersama kami. Dan, ya? Kemarilah, aku ingin bicara denganmu.
Kita sudah selesai memberi cap pada beberapa domba yang belum diberi tanda. Bagaimana mungkin? Apakah kau tidak mendengar bahwa Yusuf mempunyai 28 anak domba yang belum diberi tanda? Mereka harus memisahkan domba-domba mereka juga, kan? Maksudmu mereka harus menyeleksi lalu menjualnya seperti yang kita lakukan sebelumnya? Awas mereka nanti mendengarnya. Jangan khawatir, mereka cukup jauh dari kita. Serahkan itu padaku, pasti beres. Ruben, apa kau masih ingat berapa banyak jumlah dombamu yang belum sempat diberi tanda? Kan sudah kuberitahu. Jumlah anak domba milik mereka yang belum kuberikan tanda, 28 ekor. Aku kira tidak lebih dari 20 ekor anak domba yang belum diberi tanda. Ruben, jangan katakan pencuri atau kawanan serigala telah memangsa anak domba kita. Engkaulah yang dengan sengaja mencampurkan domba-domba itu untuk menyembunyikan kenyataan bahwa engkau telah menyisihkan terlebih dulu yang engkau punya. Sudah, aku akan menghitung dulu dombanya, lalu memisahkannya. Bagaimana kau bisa menentukan yang kita punya? Aku kan sudah menandai dombanya, jadi aku bisa mengatakannya dengan pasti. Bagaimana dengan domba-domba yang belum diberi tanda? Dalam kawanannya, 28 ekor anak domba belum diberikan tanda sama sekali kemarin. Jadi sisa kawanannya itu pasti milikmu. Ini adalah mimpi, bahkan mimpi buruk. Bagaimana mungkin jumlah domba kita jadi berkurang? Ini sebuah kenyataan, meskipun aku adalah seorang pemimpi. Seperti apa mimpimu itu? Mimpi yang mendebarkan, tapi aku tidak akan menceritakannya sekarang. Iya, ceritakan saja sekarang. Lewi, Isakar, kemarilah dan dengarkanlah. Pada suatu hari, seluruh keluarga kita sedang berada di ladang gandum. Dan kita sedang mengikat berkas-berkas gandum hasil panen kita. Oh iya? Tiba-tiba, berkas gandumku bangkit dan berdiri dengan tegak. Lalu datanglah berkas-berkas gandummu mengelilingi berkas gandumku dan sujud, memberi hormat. Kau mengatakan berkas gandum kami sujud menyembah berkas gandummu? Iya. Di samping itu aku juga mempunyai mimpi yang lain. Oh. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud memberi hormat kepadaku. Ini semua adalah mimpi-mimpi dari seseorang yang sombong. Semua itu mimpi di siang bolong, Yusuf. Mengapa kamu tidak langsung saja meminta kami bersujud dan menyembahmu? Aku sudah ceritakan yang sebenarnya, tidak lebih, tidak kurang. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Duduk dan mari kita makan. Tadi malam kau dan saudara-saudaramu di ladang, kan? Benar sekali, Ayah. Ini, Ayah. Laporan yang lebih rinci tentang kawanan domba milik kita. Simpanlah. Kau melakukannya dengan baik. Ambil ini. Makanlah. Terima kasih. Ayah. Ayah pasti tidak akan percaya. Apa? Aku berulang kali mengalami mimpi yang sama. Tetapi mimpi yang semalam itu terasa sangat jelas sekali bagiku, Ayah. Sangat jelas. Ceritakan pada Ayah. Baik. Itu gagasan yang luar biasa. Jubah indah berwarna yang menakjubkan itu terbang pada waktu yang tepat dan meruntuhkan malam-malam kita di kota. Dan mimpinya berada di luar kemampuan hayalnya. Kalau begitu nanti malam kita pergi ke kota saja. Kita dapat menggunting bulu 2 ekor domba. Tak ada yang tahu. Kemudian kita akan mengatakan bahwa para pencuri telah mengambil domba-domba itu pada malam hari. Kita tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwa kita pencurinya. Yusuf tidak bisa dibohongi seperti itu. Dia tidak akan percaya. Yusuf, si tukang mimpi itu. Yusuf. Yusuf merupakan sebuah masalah bagi kita semua. Kita harus cari pemecahan masalah ini. Dan aku juga mengalami sebuah mimpi yang lain, Ayah. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud memberi hormat kepadaku.
Kepada siapa saja telah kau ceritakan mimpi-mimpimu ini? Hanya kepada semua kakakku. Mengapa, Yusuf? Mengapa aku memimpikan mereka? Atau mengapa aku menceritakan mimpi-mimpiku kepada mereka? Katakan sejujurnya pada ayah. Adakah engkau tahu arti dari mimpimu ini, Yusuf? Iya, aku tahu, ayah. Apakah engkau sungguh mempercayai bahwa ayah, istri ayah, dan saudara-saudaramu akan menundukkan diri di hadapanmu kelak? Aku tidak pernah mengartikan mimpiku seperti itu, ayah. Engkau akan membuat semua saudaramu marah dengan mimpimu itu. Sebaiknya kau minta maaf pada mereka. Minta maaf untuk apa, ayah? Untuk mimpi yang kualami? Apabila Isa kakekmu datang, katakan apa yang kau lihat dalam mimpimu itu. Sekarang, makanlah. Yusuf, apakah engkau sungguh mengalami mimpi yang kau ceritakan itu? Iya. Tidakkah engkau percaya padaku, Zebulon? Ya, entahlah. Saudara-saudaraku mengatakan bahwa mimpimu itu adalah mimpi yang jahat. Ya. Di sini ada sang pemimpi. Kemarilah, mari kita sembah dia dan sujud kepadanya. Oh, Yusuf yang agung. Dengan rendah hati kami datang menyembahmu dan mohon belas kasihan darimu. Kami mohon tunjukkan kemurahan hati. Hai Yusuf, apakah kepalamu sama besarnya dengan mimpimu? Turunlah dari gunung dan bergabunglah dengan keluarga kita yang rendah hati jika engkau dapat memisahkan diri dari mimpi-mimpimu yang tinggi. Kau lihat itu, Yusuf? Tolong beritahu dia, ayah. Hubungan antara Yusuf dan semua saudaranya tidaklah baik. Ayah harap kamu jangan khawatir. Aku juga berharap ayah bicara pada saudara-saudaranya. Ah, Yakub. Yusuf memang anak yang manis. Hari-hariku menjadi lengkap melihat janji Allah terwujud memberkati keturunanku. Ayah, Allah Ibrahim dapat dipercaya dan dia memberkati kami. Firman Allah selalu membawa buah yang manis untuk dinikmati. Firman Allah seperti sungai besar yang mengalir ke laut. Begitu kan, Kek? Yusuf, kau seperti luapan air kebaikan dan kemurahan hati yang tak tertandingi. Bapak Ibrahim akan bersuka cita melihat keberhasilan cucu-cucunya. Ia merasakannya, anakku. Bagaimana, Kek? Allah telah berfirman kepada Ibrahim dan ia percaya kepadanya. Meskipun sama sekali ia belum pernah melihatnya. Imannya kepada Allah itu lebih berkuasa daripada kekuatan daya lihat mata kita. Aku ingin mendengarnya sendiri dari Allah, kakek. Sebagaimana yang Ibrahim sendiri pernah lakukan. Aku tahu dari ayah. Bahwa engkau membuat kegemparan dengan mimpi-mimpi yang engkau punyai. Seperti aku telah menggali sebuah lubang yang dalam dan jatuh ke dalamnya. Ah, ingatlah baik-baik pesanku. Engkau harus belajar menjaga rahasia Allah antara dirimu dan Allah. Apakah ayah sedang memberkatinya? Aku hanya mengatakan, buang daging milikmu yang baik-baik kepada anjing-anjing, anakku. Dengarlah. Jangan taburkan benih di ladang yang sangat luas, karena panen pasti tidak akan tiba. Hubungan kita dengan Allah seperti batu mulia yang langka. Ingatlah itu dalam hidupmu. Kakek mengajariku kata-kata bijak yang luar biasa. Ayah, engkau membuatnya menjadi sombong. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak, Yakub.
Siapa yang menyombongkan diri di hadapan Allah? Siapa? Tidak ada manusia yang sanggup. Tetapi aku sedang mengatakan tentang hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Inilah yang harus mereka pelihara dalam keluarga. Aku tidak mengkhawatirkan hubungan mereka. Aku yakin salah satu di antara mereka pasti akan memahami ini, kek. Hubungan mereka terlihat baik dan kuat. Ceritakan tentang aku pada anak muda yang lain, Yakub. Ayah, apakah dulu aku kurang ajar? Kamu? Licik seperti rubah. Sementara dia tidak memiliki tipu muslihat. Dia mengatakan kebenaran. Dia sendiri tergoda oleh kebenaran. Dan itu telah menjadi kata-kata bijak di negeri ini. Kakek, aku sangat menikmati pertemuan ini. Tapi maaf, aku tidak bisa lama. Aku harus pergi sekarang agar dapat menemukan kawanan ternak ayah. Selamat jalan, anakku. Kebenaran selalu bergantung di lehernya. Allah punya maksud tertentu bagi seorang anak laki-laki. Engkau akan lihat. Selamat pagi, ayah. Selamat pagi. Selamat pagi, anak ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mencari saudara-saudaraku. Bisa tolong beritahu aku di mana mereka mengembalakan ternak? Setiap orang di sini tahu di mana anak-anak Yakub. Kami berusaha menghindari mereka. Baiklah. Sepertinya aku satu-satunya orang yang tidak bisa menemukan mereka. Aku telah mengitari seluruh wilayah Sikem dan berdiri di atas bukit. Mereka telah pergi ke Dotan. Alhamdulillah. Dotan? Apa yang mereka lakukan di Dotan? Mengapa engkau tidak mengitari daerah Sikem? Carilah. Syukur. Terima kasih. Kau yakin dapat menemukan kedua anak domba yang tandanya sangat sedikit di bulunya? Lihatlah, tanda itu hampir semuanya di kulit domba. Aku sudah melihat seluruh kawanan domba kita. Ayolah, Isakar, tolong aku. Apakah kau ingin ikut dalam petualangan ini? Benar, Ruben. Benar. Mengapa tidak? Saudara-saudaraku, kita punya masalah. Lihatlah. Lihatlah ke sana. Itu adalah Yusuf. Semoga rumahnya terkutuk. Kenapa dia bisa menemukan kita? Yusuf pasti mempunyai mata di surga. Ia seperti burung elang. Dengan matanya yang tajam, sedang terbang di langit. Ia melihat mangsanya, lalu menyambarnya. Mengapa dia selalu seperti ini setiap waktu? Lihatlah dia memakai jubah yang indah itu. Aku rasa ini sudah cukup. Sekarang kita bunuh dan lenyapkan dia. Benar.
kita akan lemparkan dia ke dalam sumur, lalu kita katakan perampok telah menyerangnya. Tidak, usulmu tidak tepat. Kita dapat oleskan darah di jubahnya dan kita kabarkan sekelompok binatang buas telah menyerang dia. Ya, sekawanan anjing misalnya. Atau seekor singa gunung. Engkau tidak punya kuasa melakukan itu. Sudahlah, diam kau Zebulon. Lebih baik kita lakukan secepatnya. Itu perbuatan jahat. Jangan lakukan itu. Dia adalah darah daging kita sendiri. Ia saudara kita sendiri. Dengan membunuhnya, itu akan mendatangkan murka Allah. Jadi dia kesini hanya untuk memata-matai? Lalu ia laporkan kepada ayah. Tapi tak ada alasan bagi kita untuk membunuhnya. Dengarkan aku. Ruben, engkau adalah anak pertama dari Yakub, orang tua kita, dan engkau berusaha menjadi anak kesayangan ayah dengan cara-cara yang tidak lazim sebelum Yusuf mencuri hak kesulunganmu. Ini kesempatan kita untuk membalas dendam karena ayah bertahun-tahun tidak memperhatikan ibumu Lea. Lancang sekali mulutmu mengatakan ibuku. Sudah. Itu kenyataannya. Sudah. Ruben, tunggu terangnya kepada anak Erik ini. Tentang ibunya. Sudah. Ya sudah, diam kau. Jaga mulutmu untuk tidak mencaci Bilha atau di atas tanah ini akan lebih banyak darah yang tertumpah. Sudahlah, aku mohon. Tolong aku. Aku tidak menyukai Yusuf lagi. Tetapi aku tidak akan membiarkan mereka membunuhnya. Tolonglah aku. Berkepala dinginlah engkau. Ia memang pantas dibunuh. Iya, iya. Tapi tidak seorang pun kuizinkan untuk membunuhnya. Boy, ayo. Baiklah. Ayo. Kumohon pada kalian, saudara-saudaraku, izinkan aku menanganinya. Dan... ya udah. Dan, Asir, biarkan Ruben mengurus anak itu yang memandang dirinya sebagai seorang raja. Iya, raja domba. Ada yang mulia. Seperti yang sudah kuduga. Aku tahu kalian tidak mengatakan dengan jujur. Kalian sudah mencuri domba-domba ayah. Kebetulan aku telah berbicara dengan para pedagang di kota. Kalian telah menghambur-hamburkan uang di rumah-rumah pelacuran. Itu hanya sebuah mimpi, Yusuf. Hanya satu di antara mimpi-mimpimu. Kami tidak melanggar hukum di sini. Aku bukan bicara hukum. Tapi, ketidakjujuran. Ayolah, bicara yang masuk akal saja. Jangan mengulur-ngulur waktu, Ruben. Kesombongannya membuatku benar-benar menjadi muak. Aku juga. Mari kita jadikan korban. Untuk Allah Yusuf. Kita persembahkan Yusuf. Sudah. Mari kita ikat dia di atas batu karang itu, lalu kita melemparinya dengan batu. Dan kita akan melihat siapa yang dapat melemparinya paling banyak. Oleh karena perbuatanmu, maka setiap orang membencimu, kecuali ayah kita, Yakub. Karena engkau anak kesayangan ayah. Siapa yang tidak berada di pihak kita adalah musuh kita. Kau kira kau begitu tangguh, Yusuf? Yusuf! Cukup di sana ada sumber kering. Masukkan dia ke sana, baru kita tentukan nanti. Ide yang bagus, Ruben. Dia akan banyak berpeluh dulu sebelum dia mati. Aku tidak mengerti kenapa kalian sangat membenciku. Yusuf! Ambil jubahnya! Ya, ambil jubahnya! Jubah kesayangan ayah. Yusuf! Yang mulia. Bermimpilah selama di dalam sumur. Ya Allah Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Aku percayakan diriku kepadamu, dan aku mohon belas kasihanmu, ya Allah.
Ayo kita makan. Aku akan ke kampung untuk membeli anggur. Hari ini aku membutuhkan anggur dan roti. Bawakan aku minyak zaitun. Kukira anggur saja sudah cukup. Zaitun bagimu, anggur bagiku. Bagiku cukup anggur. Yehuda. Iya. Yusuf dalam pengawasanmu. Jangan khawatir. Aku akan mengawasinya. Aku akan mencoba memakai jubahnya. Raja yang baru. Tampan kan? Sementara Ruben pergi, kita bisa bersenang-senang dulu. Dan tak seorang pun boleh menyentuh Yusuf sampai Ruben kembali. Memang apa urusanmu? Menurutku, kita angkat saja dia dari sumur dan membunuhnya sekarang juga. Ruben pasti tidak akan membunuhnya. Ia tidak punya nyali untuk itu. Tapi aku punya. Menurutku, bunuh saja. Ya, benar. Aku tidak setuju. Ya, aku juga sangat tidak setuju. Dan membunuh Yusuf adalah perbuatan jahat. Jangan kotori tanganmu. Jangan halangi aku. Lihat, kafilah orang Ismail, para saudagar. Dengar, apa untungnya membunuh adik kita? Kita jual saja dia kepada kafilah Ismail itu. Lalu kita pergi ke kota, ke tempat pelacuran. Jangan sampai tangan kita berlumuran darahnya. Saudaraku, kalian hendak pergi kemana? Mesir. Kami ingin menawarkan sesuatu kepada kalian. Kami tidak membutuhkan domba atau kambing. Kami memiliki sesuatu yang lebih baik dari semua itu. Ayo, lihatlah sendiri. Ruben, apakah membawa cukup anggur bagi kita semua? Aku membawa anggur dan minyak zaitun. Letakkanlah, mari kita makan. Aku akan ke sumur membawakan Yusuf sedikit makanan. Yusuf tidak butuh makanan pemberian darimu. Apa maksudmu? Dia sudah tidak ada di dalam sumur, dalam perjalanan. Iya, dalam perjalanan menuju tempat para dewa. Kau telah menjualnya, kurang ajar. Itu lebih baik daripada membunuhnya. Sekeping perak, nilainya sama dengan 2 tahun upah kita. Berikan semua uangnya, aku akan membelinya kembali. Jangan menambah masalah, Ruben. Lihat, tidak ada darah yang tertumpah. Gila kamu. Tidak ada setetes darah gila pun. Gila kalian. Di mana aku bisa bersembunyi? Gila kalian. Semuanya benar-benar bodoh. Bodoh kalian. Ayah, lihatlah apa yang kami temukan di padang ketika kami sedang mengembala di Sikem. Bukankah ini jubah yang dipakai Yusuf? Benar, ini jubah Yusuf. Apa arti semua ini? Di mana kau menemukannya? Seekor binatang buas pasti telah menyerangnya. Jadi di mana dia sekarang? Kami tidak menemukan tubuhnya. Tinggalkan ayah. Tinggalkan.
Yusuf. Yusuf. Yusuf! Berikan aku air. Kau ingin minum? Kemana kalian akan membawa aku? Ke Mesir. Engkau akan dijual dengan harga yang sangat bagus. Ayo, minumlah. Silakan ayah. Nah, ini adalah sup lezat kesukaan ayah. Ayah tidak lapar. Tetapi bukankah ayah belum makan sepanjang hari? Jauhkan makanan ini dari ayah. Ayah tidak mau makan. Tinggalkan makanan itu, Benyamin. Engkau harus makan, anakku. Engkau boleh bersedih, tapi engkau harus makan. Bagaimana ini bisa terjadi, ayah? Semua mimpi dan si tukang mimpi telah tiada. Mungkin mimpi-mimpi itu bukan untuknya. Mungkin itu untuk yang lain. Kini anggota keluarga kita kurang satu. Satu bintang telah hilang. Aku permisi, ayah. Aku tidak tahu, Yakub. Ibrahim percaya bahwa Allah dapat membangunkan dia dari kematian. Serahkan keberadaan Yusuf ke dalam tangannya. Aku hanya punya Benyamin sekarang. Dia cukup menghibur hatiku. Jalan Allah bukanlah jalan manusia, Yakub. Berserulah, ia pasti akan mendengar. Tuanku Potifar, aku membawa beberapa budak yang terbaik bagimu. Baiklah. Bawa dia kemari, aku ingin melihatnya. Baiklah, tuanku. Bawa masuk budak yang pertama. Lihatlah, tuan. Dia masih muda, sehat, dan dapat menjadi seorang budak yang baik. Hei budak, menunduklah di hadapan tuanmu Potifar. Ia seorang budak yang kuat dan patuh. Budak yang baik nampak dari kepatuhannya. Ia tidak punya penyakit atau cacat. Tuanku Potifar, ia budak yang baik yang akan melayani sungguh-sungguh dan taat. Ia masih muda dan sangat kuat. Percayalah kepadaku, hai orang Ismail. Mataku ini sangat jeli dan tajam. Aku tahu apa yang aku inginkan. Baiklah, tuanku.
Bawa masuk budak yang lainnya. Ia budak istimewa yang akan melayani tuanku dengan patuh. Lihatlah, perhatikanlah giginya. Lihatlah, tuan lihat sendiri, ia masih muda dan sehat baik tubuh maupun pikirannya. Percayalah tuanku, ini adalah budak yang terbaik. Aku paham apa maksudmu. Aku ingin yang berbeda. Ada seorang budak yang belum pernah tuan lihat. Ya sudah, bawa dia masuk. Berapa yang kau minta untuk budak ini? Kalau boleh ku beri saran, dia ini bukanlah budak yang terbaik. Kemarilah. Budak ini jauh lebih baik dari budak yang lain. Ia bukan saja kuat, tapi juga penurut, sabar, dan muda. Aku rasa tidak mahal. Dalam hal ini aku sependapat dengannya. Aku kira budak yang itu lebih baik daripada budak yang ini. Aku pikir budak yang ini lebih baik dari budak yang itu. Apa pendapatmu? Aku membayangkan yang tuan pikirkan. Kau dengar? Apa yang baru saja dia katakan? Berapa harga yang kau minta untuk budak itu? Jangan khawatir, tuan. Berapa yang tuanku mau beri? Bagaimana jika aku memberimu 60 keping perak? Baiklah, Tuan Potifar. Engkau sangat bermurah hati daripada biasanya. Tapi percayalah, budak yang ini jauh lebih baik. Aku ingin budak yang ini. Mataku tidak akan menipu. Benar, saudara-saudaranya telah menjualnya padaku. Hanya orang jahatlah yang menjual darah dagingnya sendiri. Pasti ada alasannya kenapa dia dijual. Pembeli tidak pernah salah. Hai, kau. Siapa namamu? Namaku Yusuf. Anak dari Yakub, anak dari Ishak, anak dari Ibrahim. Kata-katamu itu tidak berarti bagiku. Mulai sekarang namamu adalah Yusuf. Budak keluarga Potifar. Engkau akan segera mengerti, aku orang yang teguh memegang kata-kata. Aku tak pernah memukul budakku. Aku berharap kau bekerja dengan sangat baik. Aku tidak izinkan budakku melayani keluarga lain. Aku tidak menjual budakku. Engkau akan bekerja padaku sampai kau mati. Cukup jelas? Cukup jelas, tuan. Terima kasih. Hai, orang Ismail. Beri dia uang. Terima kasih, tuan. Bawa Yusuf ke dalam rumah dan berikan padanya baju keluarga Potifar. Pergilah. Baik, tuanku. Inilah barang-barang itu, Yusuf. Tulis saja bahwa aku menyerahkan kepadamu 7 buah kendi. Engkau merasa memberikan 7 buah kendi yang berisikan bulir-bulir gandum, sementara yang kuterima hanya 6. Tadi salah satu dari kendi itu jatuh dari kereta dan pecah. Kenapa engkau tidak mengambil bulir-bulir gandum itu lalu membawanya? Mana sempat. Katakan saja kami yang mengirimnya dan tidak seorang pun yang memperhatikannya. Aku tidak ingin melakukannya. Lalu apa sangkut pautnya denganmu? Engkau akan membuat kami dalam kesulitan. Kami harus kembali menjelaskan kejadiannya. Ya, sudahlah. Tidak ada orang yang tahu. Itu hanya sebuah kendi yang berisikan gandum. Setiap hari, Potifar membuang kendi-kendi yang pecah. Dan para budaknya menuruti semua keinginannya. Yusuf, engkau orang yang teguh memegang prinsip tidak cocok bersama kami. Jika Muntafa ada di sini, ia tidak akan menyuruhku bertanggung jawab. Muntafa adalah orang yang bebas. Yusuf, Yusuf, engkau adalah seorang budak yang jujur. Tidak, kebenaranlah yang telah membuat aku bebas. Yusuf? Iya, tuan. Aku ingin engkau mengurus rumah tanggaku, semua hambaku dan budakku. Aku merasa tenang bila engkau yang mengurusnya.
Engkau telah membuktikan dirimu menghargai kebenaran. Aku tidak ingin mendapatkan kesulitan dari Mustafa. Dia kurang senang denganku sejak aku berada di sini. Yusuf, semua ini sudah kupertimbangkan masak-masak dan sudah kuputuskan. Baiklah kalau begitu, Tuan. Semoga aku tidak mengecewakan Tuan. Apa yang kau inginkan, Yusuf? Kalau boleh, aku cuma menginginkan sedikit madu dari sarang lebahnya. Aku ingin kau merahasiakan hal ini sampai besok pagi. Dengarlah, Yusuf. Engkau dapat memberikan perintah-perintahmu kepada setiap orang, tetapi bukan untukku. Aku, Mustafa, orang kepercayaan Potifar selama bertahun-tahun, sampai kau datang. Jangan heran jika suatu saat nanti aku akan berbicara pada Potifar dan melaporkan segala perkataanmu. Kau sudah gila. Ayahku Yakub, aku berterima kasih telah mempertemukan aku dengan Tuanku. Dan aku berterima kasih untuk keberhasilan di setiap langkahku. Perlihatkanlah jalanmu, agar aku memiliki suara hati yang benar di hadapanmu. Kepercayaan suamiku, karena suamiku sering memuji Yusuf melakukan ini, Yusuf melakukan itu, dan banyak hal lain. Aku sungguh tersanjung. Sebelumnya ia tidak pernah seperti ini. Mungkin kau telah mengguna-gunainya. Bahkan suatu saat ia tidak merasa terganggu untuk pulang selama beberapa hari, karena ia mempercayakan segala-galanya kepadamu. Para pedagang sebentar lagi akan datang. Kau jangan menganggapku bodoh, Yusuf. Kau juga tidak ada bedanya daripada yang lain. Apa yang titik kecil inginkan, pasti didapatnya. Yusuf, kemarilah bantu aku. Titi, tidak layak bagiku berada dalam kamar tidurnya. Yusuf, suamiku telah mempercayakan seluruh bagian rumah tangganya. Bukankah diriku bagian dari rumah ini? Ayo, kesinilah. Tak ada orang lain. Tidurlah denganku. Suamimu mempercayakan semuanya, kecuali dirimu. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sangat besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Dosa itu adalah jika engkau menentangku. Bukan menantang Allah. Aku lakukan hal ini dengan sukarela. Ayolah. Menginginkan sesuatu tidaklah selalu benar. Ini bertentangan dengan kehendak Allah. Dan Allah melihat isi hati manusia. Dan nanti kita semua akan dihakimi di hadapan Allah. Inikah yang membuatmu jadi orang baik? Untuk membuat senang hati Allah? Ayo, ayolah, kita buat senang hati Allah bersama-sama. Ayolah, Yusuf, beri aku hati emasmu. Hentikanlah. Jangan katakan hentikan kepadaku. Hentikan, ini semua demi kebaikan suamimu. Yusuf, Potifar telah menyerahkan semua yang ia miliki ke dalam tanganmu. Aku harus pergi sekarang. Engkau menolak kesempatan ini? Baiklah,
Nanti engkau pasti akan menyesal. Apa kau masih bekerja, Yusuf? Iya, masih, Tuan. Aku sedang mempersiapkan laporan. Istirahatlah sebentar. Bagaimana dengan semua pekerjaanmu? Sangat bagus, Tuan. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, kita mendapatkan keuntungan 7 kali lipat. Aku berharap aku bisa mengikut sertakanmu untuk membantu mengelola tugas-tugas pengawalan dan upacara pada Istana Firaun. Setiap saat aku siap melayani, Tuan. Hanya sayang, Yusuf. Seseorang yang bukan dari keturunan Mesir tidak bisa dilibatkan dalam acara istana. Aku memahami hal itu, Tuan. Baiklah. Aku akan tidur. Masih ada yang kau butuhkan? Tidak ada, Tuan. Semuanya telah berjalan dengan baik. Terima kasih. Yusuf. Tuan Putri Mutiti membutuhkan wewangian. Dapatkah engkau mengutus salah seorang dari hamba sahayamu untuk membelinya di pasar besok pagi? Jangan khawatir, Tuan. Aku sendiri yang akan membelikannya untuk Tuan Putri. Baiklah, selamat malam, Yusuf. Tuan Putri. Masuklah. Aku bawakan wewangian yang Tuan Putri inginkan. Letakkanlah di situ. Yusuf, aku tidak dapat menahan perasaan yang mengombang-ambingkan ini. Aku harus mengadukan masalah ini kepada suamimu. Jangan, jangan. Oh, jangan. Apa yang terjadi, Tuan Putri? Ada apa? Yusuf, yang mencoba memperkosaku. Lihat ini. Tindakan yang sangat memalukan. Dia patut dihukum seberat-beratnya. Di mana suamiku? Di mana Potifar? Aku ingin dia datang. Baiklah, Tuan Putri. Ayo. Apa yang terjadi pada istriku? Tuanku Potifar. Yusuf telah mencoba memperkosa istri Tuhan. Ternyata Yusuf seorang yang sangat berbahaya. Perbuatannya pantas dihukum berat. Bagaimana kejadian sebenarnya? Aku tidak tahu, Tuhan. Karena istri Tuanku masih terbaring di lantai kamarnya. Dan sama sekali Tuanku Putri tidak ingin bangun. Di mana Yusuf sekarang? Kami telah menangkapnya, Tuanku. Apa yang dia katakan? Dia sama sekali tidak mau bicara. Tenang. Tenanglah, Titi. Sekarang aku di sini. Sayangku, kejadian ini sangat memalukan. Yusuf menjatuhkanku ke lantai. Kemudian dia meninggalkan bajunya ketika aku berteriak dengan suara keras. Lalu ia lari keluar ketika pelayan datang. Oh, kekasihku. Aku takut. Di mana Yusuf sekarang? Tidak ada seorang pun laki-laki yang tahan terhadap kecantikan dirimu, istriku. Jangan beri ia maaf. Ia harus menerima hukuman berat. Apakah dia memperkosamu? Belum. Hanya saja ia ingin memperkosaku. Aku anggap ini suatu pengkhianatan. Aku akan menemuinya. Pelayan! Antarkan aku pada Yusuf.
Tutup pintu dan tinggalkan aku. Hai Yusuf. Lihat aku. Tatap mataku. Apakah kau lakukan hal itu? Tidak. Aku telah memberimu kuasa atas keluargaku dan mempercayakan rumah tanggaku. Aku patuh dan mengabdikan diriku, dan aku tidak pernah mencoba mengkhianati kepercayaan tuanku. Aku adalah kepala pengawal istana Firaun. Aku punya orang-orang yang sangat patuh pada setiap perintahku. Mereka bisa naik atau turun karena kata-kataku. Istriku telah menudingkan jarinya padamu, Yusuf. Aku sama sekali tidak melakukannya. Lakukan apa keinginan tuanku. Kau tahu hukuman atas tindakanmu adalah hukuman mati. Ambillah ini, nak. Apa ini, ayah? Ini jubah. Ruben, lihat siapa yang datang. Waktunya tidak tepat. Apa yang dia kenakan itu? Oh, apa yang kau pakai ini, Yusuf? Jubah. Apa yang kau mimpikan, Yusuf? Mimpi yang mendebarkan. Berkas gandumku bangkit dan berdiri dengan tegak. Lalu datanglah berkas-berkas gandummu mengelilingi berkas gandumku dan sujud, memberi hormat. Kau akan membuat semua saudaramu marah karena mimpimu itu. Sebaiknya kau minta maaf pada mereka. Minta maaf untuk apa, ayah? Untuk mimpi yang kualami? Apakah kau akan ikut berpetualang? Benar, Ruben. Benar. Mengapa tidak? Saudara-saudaraku, kita punya masalah. Lihatlah. Aku rasa ini sudah cukup. Sekarang kita bunuh dan lenyapkan dia. Benar. Kita akan lemparkan dia ke dalam sumur, lalu kita katakan perampok telah menyerangnya. Ada yang mulia. Seperti yang sudah kuduga. Aku tahu kalian tidak mengatakan dengan jujur. Kalian sudah mencuri domba-domba ayah. Kalian telah menghambur-hamburkan uang di rumah-rumah pelacuran. Siapa yang tidak bersama kita adalah musuh kita. Kau kira kau begitu tangguh, Yusuf? Yusuf! Ambil jubahnya. Aku tidak mengerti kenapa kalian sangat membenciku. Yusuf! Ambil jubahnya. Aku mau mengantarkan makanan untuk Yusuf di sumur. Yusuf tidak butuh makanan pemberian darimu. Apa maksudmu? Lihatlah apa yang kami temukan di padang ketika kami sedang mengembala di Sikem. Jadi di mana Yusuf sekarang? Kami tidak menemukan tubuhnya. Yusuf! Berapa harga yang kau minta untuk budak itu? Mulai sekarang namamu adalah Yusuf. Budak keluarga Potifar. Iya, Tuan. Aku ingin kau mengurus rumah tanggaku, semua hambaku dan budakku. Semoga aku tidak mengecewakan Tuan. Tuan Putri. Masuklah. Yusuf, aku tidak dapat menahan perasaan yang mengombang-ambingkan. Aku harus mengadukan masalah ini kepada suamimu. Jangan, jangan. Oh, jangan. Apa yang terjadi, Tuan Putri? Yusuf, ada apa? Ia mencoba memperkosaku. Lihat ini. Di mana Yusuf sekarang? Kami telah menangkapnya, Tuanku. Apa yang dia katakan? Dia sama sekali tidak mau bicara. Tutup pintu dan tinggalkan aku. Hai Yusuf.
Lihat aku. Tatap mataku. Apakah kau lakukan hal itu? Tidak. Aku telah memberimu kuasa atas keluargaku dan mempercayakan rumah tanggaku. Aku patuh dan mengabdikan diriku, dan aku tidak pernah mencoba mengkhianati kepercayaan tuanku. Aku adalah kepala pengawal istana Firaun. Aku punya orang-orang yang sangat patuh pada setiap perintahku. Mereka bisa naik atau turun karena kata-kataku. Istriku telah merundingkan jarinya padamu, Yusuf. Aku sama sekali tidak melakukannya. Lakukanlah keinginan tuanku. Kau tahu hukuman atas tindakanmu adalah hukuman mati. Aku menyadarinya. Di mana Allahmu sekarang, Yusuf? Kenapa ia izinkan hal ini terjadi? Apa untungnya bagiku dan bagimu? Masih adakah orang sebaik dirimu? Siapa lagi yang bisa kupercaya untuk mengurus rumah tanggaku? Aku harus bagaimana, Yusuf? Ini sangat sulit. Apapun keinginan tuanku, aku siap melayaninya. Aku terpaksa harus mengambil satu tindakan. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan anak buahku. Aku harus menjaga nama baikku di seluruh negeri. Lakukanlah apa yang menurut tuanku baik. Aku akan mengirimmu ke penjara kerajaan di bawah tanggung jawabku. Di sana kau akan menjalani hukuman seumur hidup. Ini demi menyelamatkan hidupmu, juga nama baikku. Inilah yang terbaik yang dapat aku lakukan. Lebih baik ragaku yang terpenjara daripada jiwaku yang terpasung. Haruskah aku diam-diam tidur dengan istri tuan dan tidak bisa menghadap Allah dengan hati yang bersih? Kasihiku jika aku bertindak adil kepada siapapun, bahkan dalam penjara ini. Amon, tinggalkan kami berdua, nak. Sebentar lagi, Ayah. Kau juga, Suti. Keluarlah. Ah, oh, baik sekali. Suamiku sangat perhatian padaku. Ayo. Duduklah. Titi. Kaulah yang seharusnya kumasukkan ke dalam penjara, bukan Yusuf. Ini adalah saat terakhirmu. Apa kau mengerti? Apa kau mengerti? Kau terlihat tampan sekali kalau sedang marah seperti ini. Cukup. Aku yakin kehidupan dalam penjara sangat menyedihkan. Aku seharusnya menolong Yusuf. Tolong saja dia. Bagaimana bisa aku mendapatkan Yusuf yang lain? Bagaimana? Suti! Suti! Aku belum selesai. Ayo lanjutkan lagi. Masuklah. Tinggalkan kami berdua. Pergilah kalian. Tuanku. Tuan Potifar, kepala pengawal kerajaan, menyerahkanmu padaku. Tuan Potifar menyerahkan aku kepadamu.
Tuan Potifar telah memerintahkan agar kau menjadi penanggung jawab semua tahanan dan semua urusan dalam penjara. Aku, tuanku? Ya. Orang yang memiliki bakat luar biasa sepertimu akan menjadi sia-sia jika tetap tinggal di penjara yang suram ini. Sekarang kau bertanggung jawab langsung terhadap perintah dari Potifar. Dengan pertolongan Allah. Meskipun begitu, ingat, kau masih tetap seorang tawanan. Sikap lunak Potifar terhadapmu yang sama sekali tidak kau duga memperlihatkan rasa hormatnya padamu atas semua yang telah kau lakukan. Meskipun itu tidak dapat mengeluarkanmu dari penjara, tapi aku akan memberimu kebebasan walau dibatasi dinding ini jika kau mau bekerja keras. Aku berdoa agar hanya Allah saja yang menyediakan semua kebutuhanku dan memberikan aku kekuatan untuk mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadaku. Sepertinya kau harus banyak-banyak berdoa kepada Allahmu, Yusuf, sebelum kau benar-benar dihancurkan oleh istri Potifar. Mungkin saja. Mulai sekarang ini, Yusuf akan mengelola semua urusan penjara kerajaan. Ini perintahku. Baik, tuanku. Sekarang pergilah. Pergilah, Yusuf. Kau punya banyak tugas yang harus diselesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ingin makan siang siap 1 jam lagi. Baiklah, akan kami siapkan, Tuan. Ada lagi yang tuanku inginkan? Dengar, Yusuf. Beberapa orang penting dari istana Fir'aun akan dikirim ke sini. Kita harus melayaninya dengan baik. Siapa saja mereka? Mereka adalah juru minuman dan juru roti Fir'aun. Kenapa mereka dikirim ke sini? Mereka membuat kesalahan terhadap raja. Namun mereka belum dijatuhi hukuman seperti tahanan lain. Karena kedudukan mereka cukup tinggi. Oleh karena itulah tolong layani mereka dengan baik. Baiklah, tuanku. Namaku adalah Yusuf. Tawanan Tuan Potifar? Ya, benar. Apa kau orang yang telah mengganggu istri Potifar? Berani sekali kau melakukan itu. Ya, Potifar seharusnya telah menghukum mati berandalan sepertimu. Kau telah mengkhianati kepercayaan tuanmu, rumah tangga, dan keluarganya. Tidak. Sebaiknya kalian jaga baik-baik ucapan kalian. Yusuf adalah penanggung jawab semua urusan dalam penjara ini. Baiklah, kami tidak akan tinggal lama di sini. Aku adalah juru minuman kerajaan. Aku juru roti kerajaan. Kami tidak akan lama tinggal di sini. Aku yakin itu. Ini hanya sebuah kesalahpahaman kecil. Tuan-tuan, aku adalah pengelola tata tertib dan kebersihan di sini. Aku siap melayani tuan-tuan. Kandang kotor ini, apanya yang bersih? Kau pikir siapa dirimu sebenarnya?
Setiap orang memiliki nasibnya sendiri, bahkan dalam penjara ini. Dia adalah penafsir mimpi. Kuberitahu, dengar, dia adalah Tuhan di sini, di dalam penjara kerajaan ini. Sebaiknya kita hormat padanya, dia yang akan melayani kita. Dengarlah Yusuf, mungkin kami dapat menolongmu saat kami tidak di sini lagi dan kembali ke istana Fir'aun. Walau bagaimanapun orang ini tidak akan dibebaskan. Meskipun dia ingin dibebaskan, aku akan berusaha sekuat tenaga mencegahnya untuk tidak bebas. Benar, kau akan membusuk di sini. Potifar memang sahabat yang baik. Namun di sisi lain, dia juga musuh yang ditakuti. Allah akan menjagaku untuk bertanggung jawab atas semua yang kulakukan. Dan yakinlah, aku akan melayani Tuhan sekalian dengan sekuat tenaga dan juga kemampuanku. Ya Allahku, berikanlah aku kekuatan dan keberanian untuk berjalan di atas kebenaran, untuk mengatakan kebenaran dan berlaku adil terhadap semua orang. Selamat siang, tuan-tuan. Selamat siang juga, Yusuf. Kenapa kalian berdua murung dan tidak makan? Semalam mereka bermimpi, tapi mereka tidak tahu apa artinya. Apa kau bisa menafsirkan mimpi? Itu adalah kuasa Allah. Ceritakanlah. Dalam mimpiku, ada sebuah pohon anggur di hadapanku. Dan pohon anggur itu memiliki 3 ranting. Dan ketika pohon itu bertunas, bunganya sudah muncul. Dan tanda-tandanya penuh dengan anggur yang matang. Dan cawan Fir'aun ada di tanganku. Kemudian anggur itu kuambil dan kuperas ke dalam cawan Fir'aun. Lalu kuberikan lagi ke tangannya. Inilah arti mimpimu. Di pohon anggur itu, 3 ranting melambangkan 3 hari. Maka setelah 3 hari, Fir'aun akan meninggikan dan mengembalikan jabatanmu yang semula. Nanti kau akan memberikan cawan ke tangan Fir'aun, seperti tugasmu yang sebelumnya, saat kau menjadi juru minumnya. Aku berharap penafsiranmu ini benar, dan aku akan memberimu hadiah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan inilah mimpiku, Yusuf. Dalam mimpiku itu, aku membawa 3 bakul roti di atas kepalaku. Bakul itu berisi bermacam-macam makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakan semua yang ada di bakul itu. Apa arti mimpiku itu, Yusuf? Katakanlah padaku. Jangan paksa aku mengatakannya. Aku memerintahkanmu menafsirkan mimpiku. Aku tidak ingin kau marah kepadaku. Aku tidak akan marah. Aku janji. 3 bakul itu artinya adalah 3 hari. Dalam waktu 3 hari, Fir'aun akan meninggikanmu tinggi ke atas. Kemudian menggantungmu pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu. Benarkah itu? Ini adalah pertanda buruk. Bangun semua. Hari ini adalah hari ulang tahun Raja Fir'aun. Dalam kesempatan ini, Tuhan kita
penguasa negeri telah memerintahkan agar juru minuman dikembalikan pada kedudukannya semula di istana raja. Ia telah diampuni. Kemarilah. Lalu bagaimana dengan aku? Masihkah aku tinggal di penjara yang busuk ini? Oh tidak, kau akan ikut dengan kami. Berarti Firaun juga mengampuni aku? Untuk juru roti kerajaan, ia akan digantung di sebuah tiang di halaman penjara. Pengawal, ikat dia. Ini tidak dapat kupercaya. Ini sangat tidak adil. Cepat. Hai juru minuman, beri aku minuman. Baik yang mulia. Dan untuk para penasihat kerajaan, karena kalian tidak bisa menafsirkan mimpiku, aku akan memanggil seseorang yang bisa melakukannya. Silakan yang mulia. Bawa dia masuk. Benarkah ini orang yang kau ceritakan padaku itu? Pria yang dapat menafsirkan mimpimu dengan tepat? Benar yang mulia. Dialah orangnya. Artikanlah mimpiku yang menyebalkan ini, sebagaimana kau menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti kerajaan. Itu benar tuanku. Tapi bukan aku orangnya. Aku bukan penafsir mimpi dengan kemampuanku sendiri. Bukan aku. Tapi Allahku yang melakukannya melalui diriku. Menarik sekali. Aku sadar akan ada hukuman jika aku salah menafsirkannya. Terlebih lagi pada saat ini aku sedang berada di hadapan tuanku dan menafsirkan mimpi tuanku. Demi Dewa Matahari yang telah memanggilku, aku berdiri di tepi sungai Nil dan tiba-tiba keluar dari sungai itu 7 ekor sapi yang gemuk dan indah, lalu memakan rumput di tepi sungai itu. Kemudian ada juga 7 ekor sapi yang lain, yang buruk dan kurus badannya, keluar dari dalam sungai Nil itu. 7 sapi yang buruk dan kurus badannya itu memakan 7 ekor sapi yang indah dan lebih gemuk itu. Lalu aku pun terbangun. Setelah itu aku tertidur lagi dan ada mimpi yang kedua. Aku lihat ada 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian muncullah 7 bulir gandum yang kurus dan kering oleh angin timur, dan bulir yang kurus dan kering itu menelan habis 7 bulir yang baik dan berisi tadi. Lalu aku pun terbangun dari mimpiku. Dapatkah kau menafsirkan apa arti dari semua mimpiku itu? Yusuf, tafsirkanlah mimpi ini kepada Raja Firaun. Yang mulia Raja Firaun, aku tidak bisa menafsirkan mimpi itu. Hanya Allahku yang dapat memberikan arti yang tepat dari mimpi-mimpi tuanku. Dapatkah kau memberitahu aku apa arti dari 2 mimpiku itu? Arti 2 mimpi itu adalah sama yang mulia. Allah telah memberitahukan yang mulia tentang apa yang akan terjadi. 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum yang baik itu artinya akan datang 7 tahun masa kelimpahan di Mesir. 2 mimpi itu memiliki arti yang sama. 7 ekor sapi yang kurus badannya dan 7 bulir gandum yang kering oleh angin timur itu artinya 7 tahun masa kelaparan yang sangat hebat yang datang setelah 7 tahun masa kelimpahan tadi. Allah yang Maha Agung dan Tinggi telah memperlihatkan kepada Tuhan apa yang dia lakukan. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir ini, dan kemudian akan datang 7 tahun kelaparan yang hebat. Dan akhirnya, seluruh kelimpahan Mesir akan dilupakan. Karena masa 7 tahun kelaparan itu akan segera mengkurus keringkan negeri ini sampai habis. Mengapa 2 mimpiku itu sama? Akankah hal itu terjadi selama 14 tahun?
Sesungguhnya, kedua arti mimpi itu sama. Kalau begitu, apa yang Allahmu ingin aku lakukan? Sebaiknya Yang Mulia mencari seseorang yang berhikmat dan bijaksana, lalu mengangkatnya untuk berkuasa di tanah Mesir. Untuk mengumpulkan 1/5 dari seluruh hasil 7 tahun yang penuh dengan masa kelimpahan itu. Pengawal, bawalah Yusuf. Bagaimana menurut kalian, para penasehatku? Yang Mulia Fir'aun, menurutku jangan dengarkan anak itu. Aku tidak akan mendengarkan dia, karena takkan pernah terjadi kelaparan di negeri ini. Itu tidak mungkin terjadi. Mustahil Sungai Nil menjadi kering. Benar, Sungai Nil tidak akan kering. Sama seperti matahari, yang tidak akan berhenti bersinar, Sungai Nil akan terus mengalir. Semua tanaman dapat dialiri air Sungai Nil. Jadi sangat mustahil akan ada kekeringan yang panjang. Tuanku, aku setuju dengan pendapatnya. Lihatlah betapa tenangnya dia menjawab pertanyaanku. Dia tidak berlebih-lebihan saat bicara. Juga tidak mencoba merangkai kata-kata indah untuk menutupi hal-hal yang buruk. Dia berbicara dengan lemah lembut dan rendah hati dan selalu memuji Allah penciptanya. Dia pria yang sangat bijaksana. Dia tahu bagaimana menundukkan kepalanya di hadapan para petinggi kerajaan. Dia orang yang pantas diberi kuasa karena ia akan selalu bertindak bijaksana. Dan kemudian mengembalikan semuanya padaku seperti apa adanya. Yang Mulia, apa keuntungan yang bisa Tuan peroleh dari orang asing ini? Dia tahanan, orang miskin. Apa untungnya, Tuanku? Aku beritahu pada kalian, aku mengenal betul siapa Yusuf. Anak muda ini telah memberiku pemikiran yang tidak bisa aku tolak. Pada akhir tahun ke-7, semua lumbung-lumbungku akan terisi penuh. Entah nantinya bencana kelaparan terjadi tahun ke-7 atau tidak, semua lumbung gandumku telah siap untuk menanggulangi dan menyediakan seluruh kebutuhan negeri ini. Aku tidak senang dengan keadaan ini. Kalian tentu tidak akan senang karena aku menetapkan Yusuf sebagai penguasa di tanah Mesir ini. Lakukanlah apa yang baik menurut Yang Mulia. Di mana lagi kita menemukan seseorang seperti Yusuf yang memiliki roh Allah? Karena Allah telah memberitahukan segalanya padamu, dan tak seorang pun yang begitu berhikmat dan bijaksana sepertimu, maka kau akan menjadi penguasa di tanah Mesir, dan semua perkataanmu akan dipatuhi oleh seluruh rakyatku. Dan tidak seorang pun yang lebih tinggi daripadamu kecuali aku, pemilik tahta kerajaan Mesir ini. Sekarang aku akan menetapkanmu menjadi penguasa atas tanah Mesir. Bangunlah Yusuf, mendekatlah padaku. Aku Fir'aun Raja Mesir menetapkan di seluruh tanah Mesir tidak seorang pun boleh mengangkat tangan atau kakinya tanpa perintah dari Yusuf. Thank you.
Dan setelah 7 tahun yang berkelimpahan itu berlalu, semua lumbung telah penuh dengan gandum. Maka 7 tahun kekeringan itu pun mulai. Hujan tidak turun dan ketinggian air Sungai Nil menurun, sehingga tidak bisa lagi mencapai saluran-saluran irigasi tanaman. Maka mulailah 7 tahun masa kelaparan itu. Ayah. Apa? Kami akan mengadakan pertemuan antar saudara untuk membicarakan persediaan gandum kita yang semakin menipis. Musim kering melanda negeri ini, Ayah. Jangan buang-buang waktu dengan pertemuan itu. Gandum sangat berlimpah di Mesir. Pergilah ke Mesir dan belilah bahan makanan di sana. Siapa yang akan ke sana? Ajak semua saudaramu. Perjalanan ke Mesir sangat berbahaya. Jika kalian bersama, tidak akan ada yang berani mengganggu kalian. Aku akan memberitahu mereka. Kecuali Benjamin. Dia harus di sini menemani ayah. Ayah tidak mau dia celaka. Aku akan bertanggung jawab menjaganya, ayah. Ayah tidak mau kehilangan anak bungsu Rahel. Oh, baiklah, ayah. Akan ayah persiapkan semua kebutuhan pada masa sulit dan bekal kalian selama dalam perjalanan. Cepatlah, pergilah kalian ke Mesir dan dapatkan bahan makanan untuk kita semua. Kalian harus menjaga satu sama lain dan jangan terpecah belah. Jadilah seperti seikat sapu lidi yang terikat kencang. Bila ikatan sapu lidi itu longgar, akan sangat mudah bagi orang lain untuk memecah kalian satu persatu. Jangan khawatir, ayah. Iya, kami akan tetap bersatu. Kemarilah, Yehuda. Terimalah ini, Putra Lea. Uang ini untukmu dan saudaramu. Kemarilah, Gad. Ambillah ini, Putra Zilpa. Uang ini untukmu dan saudaramu juga. Kau juga, Dan. Kemarilah. Ini uang untukmu dan juga saudaramu. Semoga Allah menyertai perjalanan kalian. Ia akan selalu mengawasi kalian. Selamat jalan semua. Kemana saja kau, Potifar? Aku takut Tuan Menteri akan marah padaku.
karena Tuan berkuasa untuk bertindak apapun padaku. Apa yang dapat kulakukan untukmu? Tak pantas aku mendapat belas kasihanmu. Aku bisa menyelamatkan nama baik keluargaku karena kuasamu, Tuanku Menteri. Allah mengetahui segalanya, dan Dia tahu niat hati kita. Jalan Allah adalah petunjuk bagi kita. Aku takut kalau Tuan ingin membalas dendam kepadaku. Maafkan aku. Tuan meminta maaf? Untuk apa? Seharusnya sejak dulu aku membebaskanmu dari semua kekhawatiran itu. Potifar, ambillah apa saja yang dibutuhkan oleh penjara kerajaan dan sampaikan salam hangatku kepada para penjaga di sana yang telah mengasihiku dengan sangat tulus. Terima kasih Tuanku Yusuf. Tuan telah meringankan beban hatiku. Apa mereka mau menjual gandumnya? Aku khawatir mereka tidak bersedia. Persediaan pangan di Mesir hanya cukup untuk rakyatnya. Atau harga gandumnya dijual lebih mahal. Mungkin bisa 2 kali lipat. Benar, orang Mesir tidak suka gembala seperti kita. Tapi mereka tidak benci uang, kan? Bukankah kita punya uang? Hei kamu, ikut aku. Kami datang bersama, Tuan. Taruh tongkat kalian, ikut aku. Berdirilah. Dari mana asal kalian? Dari tanah Kanaan. Kami datang untuk membeli makanan. Kalian adalah mata-mata. Kalian datang kemari untuk mengintai di mana negeri ini tidak dijaga dengan ketat. Tidak Tuanku, kami datang hanya untuk membeli bahan makanan. Kenapa kalian datang beramai-ramai? Kami semua adalah anak-anak dari satu ayah. Tapi kami bukan mata-mata. Kami orang jujur. Kami hamba-hambamu. Bukan, kalian datang pasti ingin mengintai kami. Tidak Tuanku, kami 12 bersaudara dari seorang ayah di tanah Kanaan. Yang bungsu ada bersama ayah kami, dan seorang lagi sudah tidak ada. Sudahlah, seperti yang sudah kukatakan, kalian pasti mata-mata. Siapa yang akan percaya dengan cerita kalian? Cerita seorang ayah dengan 12 anaknya. Kalian harus bisa membuktikan itu kepadaku, bahwa ucapan kalian benar. Demi hidup Fir'aun, kalian tidak akan pergi dari sini sampai kalian membawa saudara yang bungsu itu ke sini. Salah seorang dari kalian harus menjemput adikmu itu. Pengawal, penjarakan mereka semua. Dengarlah Tuanku, ayah kami menikahi 4 perempuan. Percayalah kami, kami orang jujur Tuanku. Kami tidak bersalah. Kalian pasti akan segera mengerti. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Ia akan menyelidiki kita dan mengembalikan kita ke penjara. 3 hari di dalam penjara Fir'aun sudah cukup bagiku. Tapi akuilah, makanan di dalam penjara juga enak. Aku tidak ingin makanan. Aku ingin kebebasan. Duduklah. Aku akan mengirim pulang 9 orang dengan membawa gandum untuk keluarga kalian yang sedang kelaparan. Tapi 1 orang tetap tinggal di dalam penjara sampai kalian kembali dengan saudara kalian yang bungsu. Jika kalian tidak kembali, 1 saudara kalian akan dibunuh. Ini semua terjadi karena perlakuan kita terhadap Yusuf. Itu sebabnya kita mengalami ini. Sudah kukatakan jangan jahat terhadap Yusuf, tapi kalian tidak mendengarkan. Tangkap orang itu dan masukkan dia ke penjara. Simeon! 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 Kenapa harus aku? Simeon. Aku ingin kalian pergi dengan membawa gandum. Dan kalian kembali dengan membawa adik bungsu kalian. Buktikan bahwa kalian adalah orang jujur.
dan untuk membebaskan saudara kalian dari penjara. Aku tidak sanggup berjalan lagi. Istirahat dulu. Baiklah. Kita istirahat di bawah pohon. Kita ikat dulu semua keledai ini. Dan turunkan beban dari punggungnya. Tolong aku, Gat. Apa ini? Lihat ini, kita dalam masalah. Apa yang terjadi? Lihat ini, siapa yang menaruh uang di dalam karung kita? Bukan kita. Tipu muslihat apa lagi ini? Nah, sekarang Tuan Menteri pasti yakin bahwa kita bukan hanya mata-mata, tapi juga pencuri. Ini gawat. Jika kita membawa Benyamin ke sana, ia tetap akan memasukkan kita ke penjara. Lalu ayah akan sedih dan meninggal. Ini berarti kita akan kehilangan Simeon. Aku tidak mau kembali ke Mesir, biarkan saja dia di sana. Kita pernah menjual satu orang untuk menjadi budak. Dan sekarang, kau mau mengorbankan saudaramu seperti apa yang telah kita lakukan dulu? Itu kan kecelakaan. Kalau begitu, anggaplah ini kecelakaan. Kita harus pulang untuk membawa si bungsu Benyamin. Aku tidak akan meninggalkan Simeon hanya untuk menambah dosa kita. Lebih baik aku mati daripada menambah kesedihan ayah. Kalau begitu, kita kembali saja ke Mesir dan mengembalikan uang yang lebih banyak. Mungkin dia akan percaya kalau kita ini bukan pencuri. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak punya pilihan lain. Kita benar-benar membutuhkan gandum. Kita harus kembali ke Mesir. Apakah penguasa Mesir itu bertanya, apakah ayah masih hidup? Atau masih adakah saudara kalian yang lain? Apa kalian harus menjawabnya? Kita tidak bisa menebak reaksinya. Orang Mesir tidak suka kaum pengembala seperti kita. Kita sudah tahu itu. Ia tidak suka kepada kita. Iya, orang Mesir itu memang tidak suka dengan orang asing. Izinkanlah kami membawa Benyamin agar kami dapat membawa pulang Simeon dan beberapa karung gandum. Haruskah ayah kehilangan Benyamin juga? Aku yang akan bertanggung jawab atas keselamatan Benyamin. Peganglah kata-kataku ini, ayah. Bagaimana, ayah? Jika memang begitu, lakukanlah. Kumpulkan buah-buahan terbaik sebagai persembahan baginya. Misalnya almond, sedikit balsam, rempah-rempah, dan dupa. Bawalah uang sebanyak 2 kali lipat dan kembalikanlah uang yang kalian temukan dalam karung gandum itu. Mungkin itu suatu kecerobohan. Dan bawalah adik bungsumu Benyamin. Ayah mempercayai keselamatannya padamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa akan berbelas kasihan kepada kalian di hadapan orang Mesir itu. Lalu ia akan membebaskan saudaramu Simeon dan saudara bungsumu Benyamin. Tapi jika itu tidak terwujud, maka berarti akhir dari kehidupan ayah. Aku berjanji pada ayah, aku yang bertanggung jawab. Semoga Allah menyertai.
Tuanku, mereka telah kembali untuk membeli makanan. Sepertinya mereka telah membawa serta saudara bungsunya. Bawalah mereka masuk ke ruanganku. Aku ingin menghabiskan waktu dengan mereka. Siapkanlah sebuah pesta. Mereka semua akan makan siang bersamaku. Baiklah, tuanku. Masuklah, kalian semua diundang untuk bersantap siang bersama Tuan Menteri. Tinggalkan tongkat kalian dan ikut aku. Tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali. Menurutku, dia tidak akan memberi kita makan, tapi justru akan membunuh kita. Atau dia akan menjebloskan kita ke penjara. Ini pasti karena uang yang ada di dalam karung kita. Atau mungkin saja dia akan datang membawa banyak pengawal untuk menyerang kita semua. Mungkin juga mereka butuh banyak budak. Dan kita akan berubah dari penggembala yang bebas menjadi budak di istana Firaun. Diamlah, mereka bisa mendengar kita. Mengapa pengawal istana itu meminta persembahan yang kita bawa untuk menteri itu? Mungkin untuk diperiksa dulu sebelum menteri itu memakannya. Atau mungkin untuk mereka makan sendiri. Ya, dimakan ataupun diuji. Yang terpenting adalah kita semua harus pulang dengan selamat ke Kanaan. Maaf, kami telah melibatkanmu, Binyamin. Kita harus kembalikan Binyamin kepada ayah. Dan setidaknya satu di antara kita harus selamat. Aku memilih Binyamin kembali pada ayah. Bagaimana mengenai Simeon? Kita tidak boleh meninggalkannya. Kita semua harus selalu bersama. Itu prinsip kita. Ingat perumpamaan ayah kita Yakub tentang satu ikatan sapu lidi yang diikat erat yang tak mudah diceraiberaikan. Tapi kita tidak dapat mengubah keadaan ini. Firaun bisa dengan mudah menemukan kita jika kita kabur. Semua menteri akan melaksanakan semua perintahnya dan semua pengawal akan menangkap kita bahkan pada hari kita melarikan diri. Aku setuju dengan Asher. Kita harus tetap di sini. Ya, kita harus selalu bersama-sama. Aku takut. Tenanglah, Binyamin. Saudaraku, Simeon. Saudara-saudara, basuh dan bersihkan kaki kalian terlebih dahulu sebelum masuk ruang makan untuk makan siang bersama Tuan Menteri. Tuanku, ini pertama kalinya kami datang untuk membeli bahan makanan. Itu maksud kedatangan kami, tuanku. Kami bukan mata-mata, kami hanya gembala, tuan. Kami memang tidak perlu dihargai oleh kalian, karena kami memang orang Kanaan. Kami pasti membayar apa yang telah kami beli. Dan mengembalikan uang itu. Kami tidak tahu kenapa uang itu ada di dalam karung gandum kami, tuan. Kami orang jujur, tuanku. Kami tahu bahwa kami harus membayar gandum yang kami beli. Kami bawa uang sendiri. Mungkin Allah nenek moyang kalian yang memberikan barang-barang berharga dalam karung-karung kalian. Hal itu mungkin saja terjadi jika Allah kalian selalu menyertai kalian kemanapun kalian pergi. Dan Tuan Menteri akan segera masuk ruang makan. Sekarang siapkanlah diri kalian.
sebelum makan bersama Tuan Menteri, aku akan segera mengantar kalian ke sana. Tuan, ayah kami memberi persembahan untuk Tuan Menteri. Tapi para pengawal telah mengambilnya dari kami sebelum masuk ke ruangan ini, Tuan. Jangan khawatir. Persembahan kalian pasti sampai ke Tuan Menteri. Sekarang ikuti aku. Selamat datang. Semoga Allah memberkati kebersamaan kita. Berdirilah. Apakah ayah kalian yang sudah tua itu sehat? Apakah dia masih hidup? Ayah kami masih hidup dan sehat-sehat saja, Tuan. Dan inikah saudara bungsu kalian? Benar. Semoga Allah memberkatimu, nak. Tenanglah, tuanku. Tenanglah. Saudara-saudara, sekarang waktunya kita makan. Silakan duduk. Ruben, duduklah di sini. Simeon, sebelah sini. Levi, sebelah sini. Yehuda, di sana. Dan di sebelah sana. Naftali, di sebelah situ. Gad, di sebelahnya Naftali. Aser, di sebelahnya lagi. Isakar, di sebelahnya lagi. Zebulon, di sini. Dan Benyamin, di sebelah sini. Lihatlah, bukankah itu persembahan yang kita bawa untuk Tuan Menteri? Bukan itu saja, ia juga mengatur tempat duduk sesuai usia kita. Bagaimana ia bisa tahu urutan kelahiran kita? Mungkin itu ciri khas orang Mesir. Mereka bisa mengetahui banyak hal. Pasti ada seseorang yang memberitahunya. Tidak ada yang tahu tentang ini, tidak ada. Tenanglah, saudara-saudara sekalian semua. Tuan Menteri yang mengatur semua seperti ini. Karena itulah ia dipilih jadi menteri. Aneh sekali. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi di sini. Yehuda, ini membuatku takut. Bagaimana penampilanku? Tuanku, tak ada seorang pun yang menyadarinya. Apakah makanan sudah siap? Iya, tuanku. Aku ingin sekali bisa menyuapi Benyamin saudaraku dengan tanganku sendiri. Duduklah. Hidangkanlah makanan. Makanlah, Benyamin. Makanan ini sangat enak. Apa ini? Pertanyaanmu tidak sopan. Kalkun.
Dengarlah. Sepertinya aku harus kembali ke ruanganku. Dan kau susul aku ke dalam. Mengerti? Saudara-saudara sekalian, Yang Mulia Tuan Menteri harus pergi. Karena begitu banyak tugas yang harus diselesaikannya. Silakan nikmati makanan ini sepuas-puasnya sampai beliau kembali. Makanan apa ini? Itu adalah daging lembu. Lembu? Aku kira orang Mesir tidak makan daging lembu. Benar. Hanya disajikan untuk kalian semua. Makanan ini enak sekali. Kami makan burung dara. Oh. Aku permisi. Makanlah, Isakar. Apa yang tuanku kehendaki? Aku ingin kau mengisi karung mereka dengan gandum sebanyak yang bisa mereka bawa. Dan masukkan juga uang mereka ke dalam kantongnya kembali. Dan taruhlah cawan pribadiku ini di dalam karung saudaraku yang paling bungsu, bersama dengan uangnya juga. Akan kulakukan perintah tuanku. Menurut kalian, mengapa Tuan Menteri itu menjamu kita dengan sangat baik? Mungkin dia sudah sadar kalau kita orang jujur. Dan mereka juga tahu banyak tentang diri kita. Mereka pasti punya pengintai yang selalu mengikuti kita di mana-mana dan mencari tahu tentang kita semua. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu tentang kita? Perintahlah aku, Tuan. Inilah waktunya. Tanyakan, mengapa mereka membalas kebaikan yang kuberikan dengan cara perbuatan jahat seperti ini? Setelah kau menemukan cawan di karung gandum Binyamin, katakanlah, bukankah ini cawan pribadi tuanku yang ia gunakan khusus untuk upacara-upacara keagamaan? Dengan melakukan hal ini, kalian telah melakukan kesalahan besar. Aku suka peran kecil yang kujalankan ini. Tapi kau jangan terlalu jauh memainkan peranmu, ya? Akan kulakukan yang terbaik. Mengapa kalian membalas kebaikan tuanku dengan kejahatan? Apa yang kau maksudkan? Kalian telah membuat tuanku malu di hadapan seluruh bangsa Mesir. Kami diberikan banyak berkat oleh Tuan Menteri. Aku tahu, tidak ada orang yang sempurna. Dan kami bersyukur kami disambut dengan sangat baik dan kami tidak lagi dianggap pencuri. Yehuda, ada apa ini? Tenanglah, Binyamin. Apa yang kau inginkan dari kami? Kalian telah makan di meja makan tuanku dan menikmati seluruh kemurahan hatinya. Mengapa tuan bicara seperti itu? Semua uang yang kami temukan dalam karung gandum kami telah kami kembalikan padanya. Dan kami telah membayar apa saja semuanya yang telah kami beli. Tetapi tuan mengembalikan semua ini lagi pada kami. Benar. Untuk apa lagi kami harus mengambil sesuatu darinya? Tapi nyatanya kalian telah mencuri cawan pribadi tuanku. Periksa saja. Bila di antara kami ada yang mencuri cawan itu, bunuh saja. Dan kami menjadi budak tuanku. Apa kau tersadar ucapanmu itu berlebihan? Iya, karena kita tidak bersalah atas tuduhan itu. Kami harap tuan akan membebaskan kami setelah memeriksa kami semua. Benar, karena tidak satupun dari kami melakukannya. Periksalah. Kami akan tetap bersama-sama, entah kami melakukannya atau tidak. Kami hanya ingin mencari cawan pribadi Tuan Menteri. Kita lakukan sesuai perjanjian. Siapa yang mengambil cawan itu harus menjadi budak. Dan yang lain dianggap tidak bersalah. Lihat ini. Tapi kami tidak mencurinya. Kalau begitu kita lawan saja. Diamlah, Dan. Ini pasti salah paham. Sungguh, kami tidak melakukannya.
Kami sedang dalam perjalanan pulang. Kami tidak bersalah, tapi kami tidak akan melarikan diri. Kami akan kembali ke sana dan menghadap Tuhan atas tuduhan ini. Benyamin, tenanglah. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak tahu kenapa cawan itu ada di situ. Aku tahu. Semua akan baik-baik saja. Kami hanya ingin milik kami. Anak bungsu ini harus ikut dengan kami. Dan yang lain silakan kembali menemui ayah kalian. Tidak bisa. Bagaimanapun kami harus pulang bersama. Kami tidak akan meninggalkan Benyamin. Kami tidak dapat menahan rasa malu jika kami meninggalkan saudara kami di sini. Terserah kalian. Ayo berangkat. Tuanku, tugasku telah selesai. Ini cawannya. Bagaimana reaksi mereka? Mereka semua sepakat untuk membela saudara bungsunya. Aku akan memeriksanya. Mereka semua ada di ruang pertemuan. Sebenarnya apa yang kalian lakukan kepada aku? Apakah kalian semua tidak tahu bahwa orang seperti aku ini juga dapat membaca pertanda? Sepertinya dia bisa membaca pikiran kita. Iya, sepertinya begitu. Sudahlah, kalian diam saja. Jangan semakin memperburuk keadaan. Maafkan aku, Yehuda. Ini bukan kesalahanmu. Kami tahu kau tidak melakukannya. Apa yang bisa kami katakan, tuanku? Apalagi yang harus kami katakan? Bagaimana lagi kami bisa membela diri? Allah telah melihat apa yang kami lakukan, dan kami semua siap menjadi budakmu, jika memang ada buktinya. Yang jelas bukan itu keinginanku. Orang yang telah mengambil cawan itu menjadi budakku, karena hanya dia yang telah bersalah. Dan sisanya, kalian kuperbolehkan pulang dengan aman. Aku mohon jangan marah kepada kami. Karena bagi kami, tuanku sama seperti Fir'aun. Kami sudah sampaikan bahwa ayah kami sudah tua dan mempunyai dua anak laki-laki yang dilahirkan di hari tuanya. Tapi kakaknya telah meninggal, hanya tinggal si bungsu ini, dan ayah sangat mencintai dia. Tapi Tuhan menyuruh kami membawa si bungsu, lalu kami mengatakan dia tidak boleh meninggalkan ayah. Karena jika sampai ia meninggalkan ayah, maka tentu ayah akan mati. Maka ayah mengatakan, aku telah kehilangan anak laki-laki yang sangat kukasihi. Aku tidak dapat hidup jika aku kehilangan si bungsu ini. Jadi, jika kami tidak pulang bersama Benyamin, ayah akan mati. Aku harus bertanggung jawab terhadap adik kami ini. Aku berjanji pada ayah, jika dia tidak kubawa pulang, biarlah aku yang menanggung dosanya. Aku mohon ambillah aku sebagai ganti si bungsu ini untuk menjadi hamba bagimu, tuanku. Dan biarkanlah dia pulang bersama saudara yang lain. Karena bagaimana aku bisa pulang tanpa si bungsu ini? Pelayan, tinggalkan aku bersama mereka. Tinggalkan kami. Pergilah. Cepat. Kemarilah, Benyamin. Kemarilah. Mendekatlah. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Menteri Negeri Mesir. Kau ingat jubah yang dipercikan dengan darah domba? Aku adalah saudaramu. Saudara kita? Benar, Yehuda. Aku adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf, saudaramu. Yusuf. 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 Mendekatlah, saudara-saudaraku.
Aku adalah Yusuf yang kalian jual kepada orang-orang Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Kalian tidak perlu merasa bersalah atau menyesal terhadap diri sendiri karena telah menjual aku ke sini. Allah yang telah mengirim aku ke negeri ini untuk memelihara kehidupan kalian dan membiarkan kalian hidup dengan penuh kebebasan. Jadi bukan kalian yang mengirim aku ke sini, melainkan Allah sendiri. Karena itulah beritahukan ayah kita Yakub bahwa aku, Yusuf, masih hidup dan Allah telah menjadikan aku sebagai tuan atas seluruh negeri Mesir. Ajaklah ayah untuk menemuiku di sini. Jangan tunda lagi. Bawalah ayah kita Yakub kepadaku secepatnya. Sampai 430 tahun lamanya, keturunan Yakub tinggal di Mesir. Fir'aun telah meninggal dunia dan Yusuf pun telah dilupakan orang. Dan para penggembala dari tanah perjanjian itu kemudian menjadi budak di tanah Mesir. Menantikan Musa yang akan memimpin mereka pulang ke negeri leluhurnya, yaitu Kanaan.